Mengulas mengenai jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah dan peranan dalam membanteras rasuah, Datuk Dr. Mazlan Ahmad menyatakan usaha terkini adalah untuk berada satu langkah di hadapan mereka yang terlibat dalam rasuah. Nah, di sini antara perkara yang kita bincang hari ini bila kita kata rasuah, strategi utama ialah bagaimana kita boleh outsmart our competitors. Maksudnya bagaimana kita boleh mengalahkan bakal-bakal orang yang mungkin nak terlibat dengan rasuah. Dalam erti kata lain, hari ini kita melihat juga dalam aspek pembangunan teknologi. Kalau sebelum ini orang nak melakukan rasuah, mereka ada dua cara. Satu, mereka boleh transfer dana kepada akaun penerima rasuah, atau yang lebih dikenali ialah dengan menggunakan cash money, dengan menggunakan pengguna satu juta jumpa di mana-mana. Tapi akan datang dengan perkembangan teknologi, saya percaya mereka yang ingin terlibat dengan rasuah, mereka akan menggunakan teknologi yang hari ini dikenali sebagai blockchain teknologi sebagai contoh. Hari ini mereka menggunakan yang kita panggil cryptocurrency, crypto asset. Jadi inilah di peringkat kerajaan, di peringkat jawatankuasa kita melihat, iaitu sudah sampai masanya untuk kita bangun yang satu teknologi supaya tidak ada ruang dan tidak ada peluang untuk mana-mana mereka yang terlibat, ingin terlibat dengan rasuah, berpeluang, berkesempatan. Kerana setiap ruang yang ada, setiap peluang yang ada, kita akan tutup. Itu satu usaha. Usaha yang kedua ialah kita memastikan tak ada seorang pun yang dapat terlepas andainya mereka terlibat dengan rasuah.